Saya mahasiswa teknik sipil UIR. Yang saya tanyakan masalah pekerjaan yang baik namun instansi atau atasan yang tak baik pendapatnya. Dan percayaan yang baik itu bagaimana Ustaz? Apakah selalu berdagang menurut Islam? Semua aspek pekerjaan yang ada sekarang tidak mengandung perbuatan haram, mesti dimasuki umat Islam. Kalau umat Islam tidak masuk ke dalamnya, masuk orang kafir, rusak. Desain grafis, komputer, desain. Coba tengok. Di ujung pojok dibuatnya haleluya. Dia memasukkan nilai-nilai agama di dalam. Karena orang Islam tidak menggeluti itu. Kita punya perusahaan, nanti mau cetak print, yang gambarnya siapa? Dia. Maka semua pekerjaan profesi harus dimasuki umat Islam. Bidan, perawan, perawat rumah sakit, sekolah, guru, tentara, polisi, mesti semuanya dimasuki umat Islam. Maka anak-anak bapak ibu sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemana arah bakatnya? Dagang, dagang, dagang. Zaman Nabi cara mencari nafkah itu tiga. Orang Makkah pedagang, orang Madinah petani, orang Arab Badui peternak. Makanya selalu disebut dagang tani ternak, dagang tani ternak, dagang tani ternak. Tapi tidak menafikan pekerjaan yang lain. Geluti bidang yang lain.